teman-teman, kembali di channel saya. Sekarang kita belajar lagu, salah satu request juga. Saya lagi nyicil request-request nih. Judulnya Tolong Dengar Tuhan dari Iwan Fals. Ini ada di album Sugali kalau nggak salah. Oke teman-teman, nggak pakai lama, mari kita mulai. Oke baik, kita belajar pola petikan atau strumming-nya bisa. Jadi kalau misalnya kita main pola petikan bisa aja kayak gini. Hey Tuhan. Jadi pola petiknya bisa. Kalau senar 6 berarti senar 5, kalau kunci E berarti senar 6, terus senar 3. 1 sama 2 bareng. Jadi itu pola petikan kalau kita mau bermain dengan menyanyikan lagunya dengan pola petikan. Misalnya hey, terus pindahkan chordnya. Tuhan. Ya. Itu pola petiknya bisa kayak gitu. Terus kalau pola kocokannya gimana? Pola strumming-nya bisa gini. Hey. Bisa down 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 down, bisa kayak gitu terus saja. Hey, Tuhan, bisa gitu, atau bisa down down up up down down. Hey Tuhan, katanya engkau maha bijaksana. Nah itu baru down down up up down down. Nah tinggal teman-teman mau pelajarin dua-duanya sih yang paling bagus dipelajarin. Jadi bisa pilihan, bisa misalnya songnya bermain di pola petikan, nanti refnya dimainin di dengan strumming. Oke, sekarang masuk ke bagian lagunya. Yang pertama tadi saya mainkan intronya ya. Intronya kan, nada dasarnya lagu ini kan do sama dengan E. Jadi kalau mau main intronya kuncinya E B terus A B. Bentar, kayaknya gitar saya agak fals nih. Oke. Tadi saya mainkan gini nih. Itu melodi sebenarnya intronya melodinya piano ya, cuman saya tadi mainkan di awal tuh saya pindahin ke notasi di gitar. Itu nanti saya tulis di tablatur, teman-teman bisa pelajarin satu-satu. Senar apa yang akan yang dipetik, nanti teman-teman bisa lihat di tablatur. Oke, teman-teman, masuk bagian songnya ya. Saya nyanyikan aja dengan tempo lambat aja ya. Hey Tuhan, apakah dengar dari umatmu di salah tepatnya debu. Nah teman-teman, sebenarnya bisa saja tadi kan chordnya ada hey, ini sebenarnya kunci B tapi slash chord, jadi apa namanya bassnya di D crash, tapi bisa saja diganti jadi B. Nanti setiap song bisa seperti itu. Jadi teman-teman bisa pilih mau B slash D crash atau kunci B aja. Oke. Okay. Oke, song kedua. Hey Tuhan, adakah kau murung melihat beribu wajah berkabung di sisa gelegar galunggung. Nah masih song lagi selanjutnya.
selamatkan saja cerita pembantaian orang desa yang jelas hidup tak manja. Langsung ya. Katanya engkau maha bijaksana, tolong galunggung pindahkan ke kota di mana tempat segala macam dosa. Nah teman-teman, itu tadi bagian songnya saya nyanyiin semua, tapi tadi diantara tiga song itu ada intro, balik lagi ke bagian intro. Oke, teman-teman, ini bagian selanjutnya ya, yang liriknya berat beban. Oke. Berat beban kau datangkan pada mereka di sana. Kelihatan ya teman-teman kuncinya, nanti ditulis chordnya. Jadi teman-teman, chord dan lirik teman-teman bisa gampang mempelajarinya. Selanjutnya, hingga menangis karena azabmu, setiap detik duka berpadu, semakin keras jerita puas dari mereka yang bertanya adakah keputusanmu. Oke, itu rap ya. Abis itu kan ada bagian melodi gitar. Melodi gitar tuh chordnya sama dengan bagian songnya. Oke, ini bagian rap ya. Acap kali rintih memaki, setiap duka tuding ilahi. Jangan salahkan kecewa kami, bosan dengan irama takdirmu. Walaupun tak terganggu. Nah, habis itu ada bagian apa lagi? Bridge ya. Bukankah kau song Tuhan, terus A, tolong hentikan, hei Tuhan, dengar rintihan. Amuklah hari yang datang, hanguskan seterusnya. Jadi chordnya cuma 2, C crash minor ke F crash. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.